Tribuners, jika berkunjung ke Kota Padang, jangan lupa untuk menikmati makanan khas Padang yang satu ini, Ketupek Pitalah. Ketupek Pitalah atau Ketupat Pitalah merupakan menu sarapan pagi khas Padang yang hanya bisa ditemukan pada pagi hari. Ketupek Pitalah merupakan kuliner favorit orang Minangkabau. Diketahui nama Ketupek Pitalah diambil dari nama sebuah wilayah yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Ketupek Pitalah mulanya populer di daerah Padang Panjang hingga akhirnya berkembang di berbagai wilayah Sumatera Barat. Di Kota Padang sendiri, kedai Ketupek Pitalah yang paling populer berada di sekitar Pantai Purus Kota Padang. Kedai Ketupek Pitalah berada di Jalan Purus 3, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Lokasinya cukup mudah ditemukan. Dari arah Tugu Merpati, pengunjung bisa mengikuti jalan sepanjang pantai menuju Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Di sebelah kiri, terdapat persimpangan dengan kedai Martabak Mesir, tak jauh dari Simpang 3 Purus 3, keramaian kedai Ketupek Pitalah sudah terlihat. Berbeda dengan lontong ketupat pada umumnya, Ketupek Pitalah disajikan dengan bermacam isian di dalamnya. Dalam satu porsi Ketupek Pitalah terdiri dari gulai yang berisi cubadak atau nangka, rabuang atau rebung, lobak, dan kacang panjang. Ciri khas Ketupek Pitalah sendiri terletak pada kuahnya yang khas, kental, dan nikmat. Penyajiannya juga unik. Ketupek dibuat dengan daun kelapa, dipotong-potong, lalu disajikan dengan gulai sayur. Kemudian ditambahkan kerupuk merah di atasnya. Selain Ketupek Pitalah, menu andalan lainnya yakni minuman teh talua. Seperti kita ketahui, teh talua juga merupakan minuman khas dari ranah Minangkabau ini. Ada berbagai sajian teh talua yang bisa dipilih, teh talua ayam atau teh talua itik. Kedai Ketupek Pitalah juga menyediakan menu lainnya, seperti nasi goreng, bubur putih, kampiun, bubur kacang padi, dan bubur hitam. Jika ingin merasakan kenikmatan Ketupek Pitalah ini, hanya dengan Rp10.000 saja, Ketupek Pitalah sudah tersaji di atas meja. Saat menikmati Ketupek Pitalah, pengunjung akan dihibur dengan live music dari pengamen. Alunan musik tentu menambah kenikmatan saat menyantap kuliner ini. Setelah menikmati Ketupek Pitalah dengan teh talua, pengunjung juga dapat bermain dan bersantai di taplau atau tepi pantai. Lokasi Ketupek Pitalah yang dekat dengan pantai menjadi bonus bagi pengunjung yang datang. Menikmati deburan ombak serta suasana pantai di pagi hari tentu menyegarkan ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.